Saya baru di sana, hari ini saya berada di Pantai Pandawa. Kita nikmati keindahan Pantai Pandawa. Sip. Ini rombongan dari Puskesmas Banyuasin, Kabupaten Purworejo. Ini Pantai Pandawa ini sangat unik sekali karena dulu merupakan batu-batu karang yang sangat terjal, kemudian batu-batu karang ini dikikis dengan menggunakan tradisional, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan alat-alat berat. Ini Pantai Pandawa jadilah tempat yang sangat landai, dan di sini tempat-tempat untuk pembuatan setting-setting filmnya. Ini yang siap-siap pada selfie nih, foto bersama. Di sini disediakan juga transportasi wisata menggunakan mobil. Taman-taman indah tertata rapi. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, ini merupakan Pantai Pandawa. Kita akan menuju ke pantainya ya. Jauhkan ya. Seperti ini Pantai Pandawa. Nah, inilah Pantai Pandawa dengan pasir putihnya yang sangat indah sekali. Tampak membentang luas pantai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di Pantai Pandawa. Ini adalah Pandawa Beach Information Center. Bisa menggunakan kano. Kisahnya kano sah. Kano. Ini Aisyah sampai Pandawa. Aisyah. Inilah keindahan Pantai Pandawa di daerah ujung. Seperti karang bolong ya saya. Sahabat Indonesia Channel, hari ini saya naik di mobil wisata. Nah, sini kita naik mobil di Pantai Pandawa ya. Nah, begini cara kita
lihat sana itu yang pantai ada kanonya itu loh. Pantai Pandawa dari puncak bukit indah sekali, insya Allah. Ini rombongan Puskesmas Banyuasin lagi turun, kesenangan naik mobil. Di sana nggak pernah naik mobil, mobilnya kayak gini maksudnya. Ya, Pantai Pandawa. Ada seperti mercusuar ya. Tapi saya di sinilah tempat untuk selfie dan berfoto ria yang sangat bagus, lokasinya di Pantai Pandawa Bali. Kita lihat view juga bagus sekali dari sana, dari ujung sampai ujung. Ini dulunya adalah karang-karang yang dipecah oleh penduduk setempat. Oke.